Mas Yuda kemana sih? Aduh, anaknya sakit kok tengah malam gini belum pulang. Mas Yuda! Kemana sih? Udahlah, aku itu... Tentu jangan kaku kayak mbak, gitu. Mbak, maaf saya nggak bisa begini, Mbak. Mbak. Yuda. Mbak, tolong, Mbak. Aku mesti mau kok nerima kamu. Mbak, tolong lepasin, Mbak. Mas Yuda! Jadi ini yang kamu lakuin di belakang aku, ha? Mbak, tolong, Mbak. Di istri saya, Mbak. Tolong, Mbak. Terlaluan kamu, Mas. Udah larut malam kayak gini, kamu nggak pulang-pulang. Kamu malah berduaan sama Mbak Tuti. Lilis, kamu jangan berpikir aneh-aneh. Aku emang sengaja lembur karena besok mau panen. Tega kamu, Mas. Anak kita sakit. Kamu nggak mau ngurus. Lilis, tunggu. Lilis! Dan kamu malah selingkuh sama Mbak Tuti. Jaga omongan kamu. Penolong. Lilis, tunggu. Lilis. Rencana aku berhasil. Lilis, tunggu Lilis. Lilis. Jangan marah-marah mulu dong, Lilis. Lilis, ini semua gak seperti yang kamu lihat. Lilis. Lilis. Lilis, tunggu. Lilis, aku. Lilis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Laras. Nak. Bu, bagaimana keadaannya, Bu? Yuda. Anakmu sakit. Dia badannya panas banget, Nak. Lilis. Ya Allah. Laras demam. Tadi Nisa udah bangunin. Laras gak mau bangun-bangun, Pak. Kita harus segera bawa Laras ke dokter. Tapi... Tapi aku belum gajian. Yaudah, Ibu ada sedikit uang. Semoga bisa membantu untuk pengobatan Laras, ya. Ibu! Ibu bilang dong kalau punya uang simpanan! Sini, mana? Iya, Ibu minta maaf, Nak. Ini ada lagi untuk ongkos kalian, ya. Bu, terima kasih banget, Bu. Ya, cepat bawa anak-anak. Lis, ayo, Lis. Ayo kita bawa Laras. Ayo, kita ke dokter, ya. Ayo, Lis. Lilis, hati-hati. Awas. Mas? Ya. Aduh, Mas. Kok lewat sini sih, Mas? Lilis, jembatan yang biasa kita lewatin itu lagi rusak. Di sini lebih cepat, percaya deh sama aku. Ayo, Lilis, kita harus cepat. Mas. Apa? Tapi kan kali pemali ini angker banget, Mas. Aku takut, Mas, tiba-tiba muncul. Buaya kejadian, Mas. Aku takut, Mas. Ayo. Lilis, kamu jangan percaya tahayul. Aku tuh pernah sama warga rame-rame kesini. Gak ada apa-apa, gak ada buaya kok. Apalagi buaya kejadian. Aku sadar gak? Ini tuh semua gara-gara kamu. Anak sakit kamu malah anak-anakan selingkuh. Lilis, ayo. Udah. Ini kasihan Laras. Bagaimana anak saya, Dok? Maaf, Bu. Pak, putri Bapak dan Ibu sudah meninggal. Apa, Dok? Gak mungkin anak saya meninggal, Dok. Tadi dia masih ngeliat aku, kok. Ini semua karena putri Bapak dan Ibu telah ditangani di mari. Makanya putri Bapak dan Ibu meninggal. Gak mungkin, Dok. Gak mungkin anak saya meninggal. Gak mungkin. Yang sabar ya, Bu.
Nisa. Dedek sudah meninggal, Nak. Gak mungkin, Oma. Dedek sudah tenang di sisi Allah. Gak mungkin. Kita harus sabar. Jangan menangis lagi ya, Nak, ya. Kasihan Dedek. Gak mungkin, Oma. Tunggu, ada apa ini? Ini, istri kamu sudah mencuri ikan di tabak saya.